Assalamualaikum dulur-dulur semuanya Ketemu lagi dengan Bang Mat Dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi Dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur Oke dulur hari ini Bang Mat uh, menunjukkan uh, unit dari Lexi ya Dan ini Lexi yang tipe S Warnanya sangat keren sekali Yaitu Magma Black ya Nah seperti ini warnanya hitam kecoklatan ya Nah untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga Rp28.400.000. Itu untuk OTR kawasan Karisidenan Madiun terutama Kota Ngawi ya, Dulur. Nah, untuk warnanya sendiri ini sama persis punya eh, yang di tipe ABS ya. Cuma kalau yang ini di tipe S, bedanya ya di ABS-nya dan connected ya. Nah, dan sebelumnya ini Bang Mat juga mau update stok ya. Ini kita ready untuk Aerox tipe standar. Warna yang paling diburu yaitu hitam abu-abu. Terus ada NMAX hitam. Fasio merah glossy. Fasio hijau min kita juga ready. Nah ini ada beberapa unit ya untuk Aerox yang e, warna hitam abu-abu. Nah ini A making hitam cain juga ready. NMAX merah ready juga ya nah ini ini stok untuk unit uh, sebelum lebaran ya karena beberapa hari kita kedatangan banyak unit ya nah dan hari ini bang mat menunjukkan untuk yang uh, unit lexi sendiri ini tiang tipe s warnanya sangat keren sekali hitam kecoklatan atau magma black ya nah ini dan warna ini sama persis yang di tipe abs ya dulur ya hanya bedanya itu di fitur ABS-nya, terus connected-nya beda ya. Nah, untuk tampilan dari depannya seperti ini, Dulur, jadi sangat keren sekali. Bentuknya e, sangat garang sekali ya. Nah, ini. Nah, untuk lampu senya dia terpisah di bagian atas. Nah, untuk visornya sendiri, ini tidak sebesar NMAX ya, tetapi e, sangat keren sekali. Ini warnanya hitam, ada tulisan Yamaha. Terus ada tempat pelat nomor ber ber berbahan besi ya di bagian tengahnya. Nah untuk boxnya sendiri kanan kiri ini warnanya hitam kecoklatan ya. Nah seperti ini. Nah bila terkena cahaya warnanya seperti coklat ya. Nah dan ada emblem Garputala di bagian samping. Nah ini terus ada tulisan 155S ya. Karena untuk leksis sendiri ini sudah terbaru, yaitu 155 cc ya. Nah, dan untuk di bagian lampu depannya ini sudah LED, jadi lebih terang dan juga lebih awet ya, Dulur. Terdapat lampu DRL. Nah, ini ketika kontak di on kan, lampu DRL akan menyala ya. Nah, untuk lampu depannya sendiri ini, ini ada tiga klaster ya, Dulur ya. Yang tengah itu untuk lampu jarak jauhnya. nah untuk di bagian sebelah Kanan kirinya Warna magmak black ya Nah untuk selebornya sendiri Selebor depannya ini sangat unik sekali ya Karena ada Dua motif Di bagian tengahnya ini motifnya bintik-bintik ya Ini warna hitam Motifnya di bagian tengah bintik-bintik Tetapi untuk di bagian sampingnya Nah ini Di bagian sampingnya itu eh, Motifnya kulit jeruk ya Nah seperti ini jadi ada dua motif, yaitu uh, di bagian tengah bintik-bintik yang di bagian pinggirnya uh, motifnya kulit jeruk dan di bagian kupingnya kanan kiri ini warnanya magma black ya. Nah jadi sangat keren sekali ya dulu. Mungkin ini bila tidak dilihat dari dekat uh, se uh, sekilas warnanya hitam tapi motifnya satu ya. Nah untuk peleknya sendiri ini berwarna emas. Uh, untuk palangnya ini sama seperti aerox palangnya 6 ya untuk pengiriman depan dia sudah menggunakan rem cakram ya Nah untuk bannya sendiri ini sudah ban tubeless dengan ukuran 90 per 90 ringnya 14 ya jadi untuk peleknya itu sama dengan punyanya Yamaha Aerox ya untuk ringnya menggunakan ring 14 dan untuk di bagian dek kakinya ini rata nah seperti ini dan ada karetnya ya biar tidak licin untuk decknya ini rata jadi sangat cocok sekali digunakan para ibu-ibu atau mbak-mbaknya yang memakai rok atau gamis ya dan ini juga bisa membawa e, dua galon kanan kiri terus membawa tabung gas kanan kiri juga bisa ya nah untuk di bagian box belakangnya ini warnanya magma black terus ada tulisan Lexi LX untuk tulisannya berwarna emas dan timbul ya untuk tulisannya Dan ada tulisan VVA, Variable Valve Actuation Karena untuk Lexi sendiri ini sudah menggunakan teknologi VVA ya Jadi untuk tenaganya itu tidak habis-habis Nah, untuk mesinnya sendiri Yamaha Lexi ini sudah dibekali mesin yang berkapasitas 155 cc ya dan untuk mesinnya sendiri, ini satu tingkat di atasnya aerox dan juga NMAX ya, karena untuk torsinya lebih banyak ini ya. Nah, untuk ini ada radiatornya juga, terus di bagian knalpotnya sama persis punyanya NMAX dan juga aerox ya. Nah, untuk lampu belakangnya ini sudah LED ya, untuk kacanya dia bening seperti ini. Tetapi untuk lampu sen kanan kiri Masih menggunakan lampu bolam ya Nah untuk di bagian selebar Belakangnya ini sama persis Punyanya Yamaha All new NMAX ya Nah seperti ini Jadi bila dilihat dari belakang seperti ini dilur. Eh, Sangat keren sekali ya Nah untuk skok Belakangnya ini masih eh, Sudah menggunakan skok tabung ya Tetapi eh, Single skok ya Dan untuk pengiriman belakang ini masih menggunakan rem tromol ya dulur jadi belum menggunakan pengiriman cakram dan untuk peleknya ini berwarna emas juga untuk ukuran ban belakang dia 100 per 90 ya dan tentunya menggunakan ban tubeless nah untuk skok belakangnya ini hanya ada satu tetapi ini sudah menggunakan skok tabung ya nah jadi untuk yang di tipe S dan juga tipe ABS itu menggunakan sekok tabung, untuk yang di tipe standar itu masih menggunakan sekok biasa, ya. Nah, seperti ini, tetapi eh, beda dengan NMAX dan juga Aerox, ya. Kalau Lexi, itu sekoknya satu. Nah, untuk tampilan dari CVT-nya dan juga filternya, ini sama persis punyanya NMAX dan juga Aerox, ya. Nah, untuk di bagian speedometer yang sendiri ini juga sudah full digital ya. Dan tampilannya juga baru, jadi beda dengan Lexi yang model lama ya, dulur ya. Nah, untuk tombol-tombolnya yang di sebelah kanan ini ada tombol triple S, lampu hazard dan juga tombol starter ya. Nah, untuk lampu, uh, untuk triple S nya ini bisa di-on-kan ataupun bisa di-off-kan. Yang di sebelah kiri, ada tombol lampu jarak jarak jauh, lampu sen, klakson, dan juga tombol menu ya di bagian depannya. Ini untuk melihat tampilan di bagian speedometernya nya ya. Nah, dan untuk yang di tipe S, ini sudah menggunakan kunci keles ya. Nah, tidak... Sudah menggunakan kunci kelas, jadi tidak menggunakan kunci biasa ya yang di tipe e, S ya. Untuk membuka joknya pun juga dari depan. Nah ini tinggal tombol. Terus untuk di bagian bagasinya ini tidak sebesar aerox dan juga NMAX ya. Untuk Lexia sendiri ini bagasinya 17 literan. Dan untuk tangki bensinnya ini kecil ya, yaitu 4,2 liter ya dulur. Nah ini. Mungkin eh, terlihat boros karena tangkinya kecil ya, tidak sebesar NMAX ataupun Aerox ya. Nah, seperti ini. Untuk joknya pun juga empuk dan nyaman ya. Nah, dan terdapat satu rak yang terbuka dan ada tempat power outlet ya, jadi sangat cocok sekali. Bila perjalanan jauh itu tidak perlu mampir-mampir untuk ngecas HP ya, bisa ngecas di sepeda motornya. Oke, dulur-dulur. Uh, itu tadi uh, sedikit informasi ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur, biar Bang mat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan untuk OTR-nya sendiri, Yamaha Lexi LXS dibanderol di harga. 28.400.000 rupiah. Itu untuk OTR kawasan Karisidenan Madiun, terutama kota Ngawi ya, Dulur. Nah, itu tadi eh, informasi tentang Yamaha Lexi LX warna magma black ini di tipe S dan juga update stok untuk eh, menjelang Lebaran ya. Nah monggo, bagi dulur-dulur yang ada di kota Ngawi maupun Madiun, bila ingin membeli motor baru Yamaha, langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh, bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi, nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Oke dulur-dulur, terima kasih sudah menyimak video, Bang Mat. Assalamualaikum.